Selamat malam, Pak Nurdin. Selamat malam. Ya, Pak Nurdin, pasca pelantikan Anda tadi pagi di Istana, salah satu yang dikunjungi saat ini adalah ke KPK. Apa saja kemudian yang akan dibahas ataupun yang sudah dibahas di KPK, Pak Nurdin? Ya, saya kira kita berterima kasih kepada Mendagri dan Ketua KPK dan segenap pimpinan KPK. Tadi kita banyak berdiskusi panjang lebar tentang bagaimana efektivitas penggunaan anggaran di daerah. Yang kedua, bagaimana kita mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Karena terus terang, ya, keinginan Bapak Presiden untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, tentu kita sebagai pemimpin daerah ingin bekerja sesuai aturan yang ada. Oleh karena itu, setelah acara tadi kita diundang untuk datang ke kantor KPK berdiskusi pada dengan seluruh pimpinan KPK yang ada. Ya, kita berterima kasih kepada pimpinan KPK, insya Allah akan menjadi pendamping kita baik dalam proses penganggaran, proses perencanaan, termasuk pada proses pelelangan. Ya, tentu. Ya, hal ini kita harapkan.